Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Terima kasih masih lagi setia dengan channel YouTube Legasi Bas Malaysia guys. So, siapa yang belum subscribe lagi boleh subscribe sekarang. Dan jangan lupa untuk menekan butang loceng untuk mendapatkan info-info atau video bas yang seterusnya. So, hari ini ada sebuah bas ya berada di hadapan saya. Nampak tu sebuah bas yang berbodikan gemilang yang bernadikan Scania 380 yang bernombor pendaftaran AHJ 7638. So jom kita tengok apa yang ada pada bas ini. So ini dia bahagian tepi ataupun pintu pemandu bas ya. Tertulis ada gambar Scania. So ni daripada tepi kita tarik perlahan-lahan. Bas yang berwarna putih, ada sedikit warna pink dan juga warna kuning dan tertulis kelab bola sepak real cukai. Okey, so ini dia bahagian sisi daripada penuh . Kita tarik daripada hadapan ke tengah dan ke belakang. So simple saja dia punya warna dan corak. Dan ini dia tin yellow Scania. Inilah bahagian belakang, simple saja, hanya tertulis kelab bola sepak cukai. Dan ini dia bahagian belakang berwarna pink, ada lampu viral di bahagian bumper, lampu yang masih lagi original, panel belakang pun masih lagi original. Tapi bas ni tak ada tulis nombor telefon . Cuma boleh cari di Facebook ataupun mana-mana laman sosial. Boleh cari nama syarikat ni adalah Transma Express and Holidays yang berhad. So boleh cari, insyaAllah mesti jumpa info tentang bas AHJ 7638 body gemilang ini guys. So semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.